Ya, kita sekarang udah ada di jalan santai nih dengan kecepatan slowly 14-15 km per jam. Terus kita sudah menempuh 15 km dari rumah tadi. Kita sudah menempuh perjalanan 15 km, ada sekitar setengah jam ini ya. Tadi keluar duhur, terus sekarang nih belum tahu jam berapa. Dengan kondisi baterai masih 4 ya, belum berkurang sama sekali. Mungkin nanti ketika di matikan, di reset, baterainya akan mereset juga. Nah, itu kilometernya 15 kelihatan ya. Ya, apa kita lepas dulu plastiknya? Coba Cip, plastiknya dicopot Cip. Plastiknya. Nah, tuh ya kelihatan. Dah gitu aja deh. Dah lepasin. 15 kilometer. Oh, kelihatan juga tuh orang lagi videoin. 15 kilometer per jam. Jadi perkiraan kita sampai ke lokasi, bukan 15 km per jam ya, 15 km perkiraan kita sampai ke lokasi itu 15 km, tapi ternyata 15 km baru sampai sini. Tapi nggak masalah, ini bentar lagi nyampe, ini udah deket sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan 15 km itu semana sih? Ya, kita dari rumah ke sini tuh kalau daerah itu kita di Kasemen, Serang Kota, terus kemudian ini posisi di Ciruas. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu 15 km itu seperti apa, bisa ketik di Google. Kalau yang orang sini mungkin tahu ya, Serang ke Ciruas itu jaraknya semana. Tadi pelan-pelan. Tapi kalau yang luar daerah, yang tidak kenal sama sekali dengan wilayah-wilayah di kota kita, bisa diklik di Google Map dengan ketikan Kasemen Serang, terus kemudian Ciruas. Nah, 15 Cip, 16 tuh, 16 tuh. Kalau diketik Kasemen Serang terus kemudian Ciruas, itu bisa menghasilkan tadi ada angka 15 km. Nah, 15 km itu sebenarnya udah deket lokasi, agak kesanan dikit setelah jembatan ya. Tapi kita 16 km baru nyampe sini. Jadi perkiraan selisihnya Google Map sama kilometer yang ada di sini itu perkiraan 2 km selisihnya perbedaannya. Nah, ini kita udah nyampe jalan ini lagi. Jalan utama lagi. Jalan raya ya, ini jalan utama. 16 km baterainya berkurang 1. Ya. Baterainya berkurang 1. Ada mobil dulu. Baterainya berkurang 1. Ya, tuh, lihat ya. Baterainya berkurang 1. Nanti kita akan cas lagi sampai di lokasi. Tapi kalau nggak dicas juga sebenarnya motor listrik ini 48 km ya. 48 km. Nah, itu kayaknya habisnya. Berarti kan titik amannya kita sisain satu baterai. Berarti sekitar 30 km, 35 km. Jadi kemungkinan ini nanjak dulu nih tol nih, jembatan nih. Nah, kira-kira tanjakan segini kuat apa nggak kuat, dan dari tadi gigi 1 ya, kita nggak naik-naik gigi 2 nih karena menghemat baterai tadi itu. Tuh, lihat tuh. Oke, kita ada di jalan tol, di atas jalan tol. Di atas jalan tol, terus ini posisi juga masih, nah ini temurunan kita lowerin aja gasnya, kita los, jangan digas. Seret, aduh plastiknya mengganggu banget itu Jeep. Nah, bentar lagi kita mau belok nih, awas jangan goyang. Bentar lagi kita mau belok, 32 km. Oke, nah sekarang kita belok gas. Nah, ini tadi 15 km tuh nyampe sini kalau di map ya. Sekarang 16 km, berarti selisihnya 1 km perbedaannya. Harusnya tadi pintu gerbang tadi tuh. Sekarang 16 km. Bentar lagi nyampe tuh masjid yang hijau belok kanan. Jadi kita lewat ini aja nih, lewat sini nih. Terus baterai berkurang. Enggak berkurang, tadi kayaknya berkurang 1 deh. Nah, lewat sini aja. Masih 4.
Masih 4. Tuh, 17 km nih udah nih. Udah masuk ke 17 km. Nah, coba ntar lagi sampai nih. Udah nyampe kita nih. Ini ke tempat nenek Oncu, neneknya Njib ya. Neneknya Njib, neneknya Kakak Unaisyah nih. Aduh. Ada dua apanya neneknya? Yang satu ada bapak. Yang ada satu bapaknya. Ups, kejelugan tinggi harus miring. Jadi kita nggak bisa langsung lurus ya, nganjrek gitu. Oh, tahu gitu lewat sana ya, kalau kejelugannya tinggi-tinggi. Nah, miring gitu ya jalannya. Karena ini ceper banget. 17. Mana uminya belum sampai, Jip? Harusnya uminya udah nyampe duluan kayak pakai motor Mio. Nah, sampai 17 km per jam. Turun, Jip. Topinya gimana sih tuh miring-miring? 17 km per jam. Kondisi baterai 4. Belum berkurang sama sekali. Mungkin nanti kalau kita reset, mungkin ini ada perubahan ya. Ini juga akan 0-0 lagi. Nah, ini mungkin akan ngitung berapa yang digunakan. Oke, thank you very much for watching. Nanti kita akan update terus posisi-posisi data-data informasi akurat untuk motor listrik Uwin Fly ini, sepeda listrik ya. Petok Jeep, ada nggak? Assalamualaikum. Klaksonnya nggak kedengeran. Tujuh belas kilometer. Iya. Nyalainnya udah nyala tuh ya. Udah langsung itu. Yuk. Sret. Wes enak. Ini setelah kita sampai, kita pakai dulu nih muter-muter di sekedarnya di sini ya. Terus ke sana tuh. Cuma kalau gajlugan dia gajlugan gede kayak tadi di sana itu nggak bisa jalan lurus, harus miring. Harus miring. Okay. Iya. Wow, baru nyampe tuh. Iya. Karena kalau lurus dia bawahnya nih ya, tadi mentok sekali nih. Tadi mentok sekali. Ini nih body bawahnya itu. Besinya. Untungnya kabelnya udah kita pindahin ya tadi itu ya. Kan di situ ada kabel gas tuh. Udah kita pindahin jadi insya Allah aman lah. Apanya udah? Masjid. Dalam langit sore.